ciptaan siapa sih lagunya? Mas Yofi Widianto. Apa tentang apa lagunya? Ini menurut aku karakter aku banget ya dibanding lagu yang kemarin. Dalam artian aku suka banget dan aku bisa mengeksplor dunia musik. Dan sekarang ini aku dapet banget yang karakter aku banget, pas banget. Dan Mas Yofi juga udah kayak ngizinin aku, gak apa-apa liat bro kamu keluarin karakter kamu aslinya gimana. Jadi sama-sama dukung. Dan aku suka banget. Andil kamu dalam penggarapan seperti apa sih? Udah mungkin ikut? Tadi kan lagu ini menggambarkan karakter aslinya seorang Rio Dera gitu. Karakter yang seperti apa sih yang akhirnya bisa tertuang lewat lagu ini? Karakter yang asli aku ya powerful. Terus di sini juga ada skillful gitu. Jadi bukan sembarang lagu sih menurut aku ya. Karena bisa menceritakan juga lewat lagu dan asik karena gimana ya? Kita bisa menyanyikan sesuatu yang karakter kita banget itu lebih menjiwai. Lebih menonjolkan kelebihan kamu juga dari segi suara ya, mungkin seperti itu ya. Gitu. Promo lagu saat seperti ini seperti apa mungkin ya kan banyak keterbatasan seperti itu agak kurang ya. Nyaman mungkin Dedra. Ya kayak gini sih kan tetap syuting dan sesuai dengan protokol yang telah tertera gitu ya. Ada mobile terus habis itu biasa kita media fisik juga paling berapa. Terus biasanya kita dari Instagram sih live gitu Instagram. New normal udah mungkin udah banyak kegiatan seperti itu. Mengurangi kekhawatiran tuh siapa? New normal emang iya sih, semakin padat dan semakin tiap hari bisa 3 jadwal atau 1. Oh udah mulai pulih maksudnya jadwalnya. Kalau kemarin-kemarin tuh akhir banyak yang tertunda segala macam iya, gitu. Iya pasti. Gimana untuk mengurangi kekhawatiran itu pas kayak masker udah pasti apa aja tuh? Jadwal promo sendiri selain di TV, selain bagaimana, off-air segala macam ada kegiatan? Off-air kayaknya belum tahu ya, tapi jadwal aku ada juga tuh event-event yang besar gitu. Tapi aku gak tahu gimana cara tampilnya. Apakah penontonnya juga jaga jarak, kita gak tahu. Komunikasi dengan fans tetap seperti apa? Rajin, karena yang fans paling penting ya di hidup aku gitu ya. Penting banget karena mendukung karir aku. Ada rasa parno gak sih kalau kedekat-dekat sama orang gitu? Orang. Ya saat kamu tampil parno sih ya sebenarnya karena aku juga sampai sekarang takut kalau mungkin bukan dalam artian sombong atau gimana ya karena kan kita tahu kondisi sekarang kita jaga diri baik-baik karena aku juga nggak mau orang-orang di sekitar tertular gitu ya kayak jangan masalahan dan sebagainya. Tapi bawa alat-alat sendiri gitu kayak mic apa sendiri ya lebih ini ya lebih aman sekarang. Selain itu kegiatannya apa? Selain bikin lagu? Sekarang masih promo single dulu, tapi sekarang ini mau lanjut syuting video klip single 3. Oke, makasih Jodra, sukses ya. Makasih.